Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Affan bin Muslim, haddatsana Hammad bin Salamah, haddatsana Sa'idun an Anas an Ibn Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol akhiruman utawi akhir wong yadkhulu kang mlebu sapa man al-jannata ing swarga. Iku rajul niku wong lanang. Yamsi kang kalwa mongkote rojul ku yamsi ku melaku sopo rojul iso berjalan sopo rojul marrotan yang siji tempo wayak bulan ngepap sopo rojul marrotan yang tempo sing liyo watas sa'uhun nar lan dilati utawa nopo mengenai bu yang rojul apa anaruk neroko marrotan yang dan siji tempo Faida majawaja mongko nalikane wis liwati sapa rajul ha ing annar iltafata mongko melengak sapa rajul ilaha maring nar. Faqala mongko ngucap sapa rajul ngucape tabarakalladzi najjani minki. Tabaraka moho berkah, moho indah, moho berkah, moho indah, moho apik sapa Allah jita. Najja kang nyelametna sapa ladzi ini ing ingsun minki sanging sira geni, minki minki sanging sira geni, sira nar. Lakot akto nillah, teman-teman paring ni ingsun sapa Allah Allah sean ing perkara. Ma akto hukang ora paring sapa Allah hu emse ahad dan ing wong suwiji. Minal awalina sangking wong-wong simbite, wal akhirina lan wong-wong simbiri. Allah kalian ini. Lakot akto ni teman-teman paring ni ingsun sapa Allah Allah sean ing perkara. Ma akto hukang ora paring sapa Allah hu ente ahad dan ingin sisi minal awal dinasang biro prowong di sewa lakiri nalan biro prowong sing ada. Fatur fa'u mongkot dan angkat atau dan muncul no lagu maring rojul apa saja roto no popohon. Faya puluh mongkong ucap sapa rojul eh robbi duh pengiran ingsun. Ajmi kula aturi marek no panjinan ni ingsun minhai di saja roti sangin ikilah wit. Taliat tadillah supaya iso ngiyup ingsun, iso berteduh ingsun bidiliha kelawan bayangane utawa kelawan yup-yupane sajarah. Wa asrobalan ngombe sopo ingsun min ma'iha sangking banyune sajarah, sangking mata airi sajarah. Faya kulu moko dawa sopo Allah wa azza wa jalla yabna adam. Wa alim nomno ingsun in akto itu lamunus paring ingsun ka ing siroha ing sajarah. Ka alta moko jaluk siroh ni ingsun wiroha ing sa'liani sajarah. Faya kulu moko ngucap sopo rojullah buatan gusti ya Rabbi. Wa yu'ahidhu lan janji sopo Allah hu ing rojul Allah ya Allah hu ing tauran jaluk sopo rojul hu ing Allah wiroha ing sa'liani sajarah. Wa rojuhu te pengirani rojul hu ya'ziruhu iku memaklumi ya. Ngeke ingdur maknan memaklumi sopo rojuhu ing rojul. Ya anahu krono saktam ne rojuhu hu ya roni ngali sopo rojuhu ma ing perkoro. La sok bro kang ora nasabar iku maujud lahu kedua rojul alaihi ngatasi ma. Fayutnihi mongko marakno sopo awohi ing rojul minha sangking sajarah. Payas tazilu mongko iso berteduh sopo rojul bibiliha kelawan iup-iupani sajarah, kelan bayangani sajarah. Waesrobulan ngubi sopo rojul minimahiha sangking airi sajarah. Bumaturfa mongko nuli dan angkat lalu kedua rojul lupa sajarah tunwit. Ya kamu di sajarah ahsan uli bagus minat ulat ini bangsa yang pertama. Paya pulu mongko ngucap sopo rojul, eh robji bismillah insin. Asli kulaturi marakno panjinan ni insin minhaji sangking ikilah sajarah. Li asroba supaya ngombe sapa ingsun min ma'iha sangking banyune sajarah. Wa astazilla lan berteduh ingsun bidiliha ing iup-iupane sajarah. La as'aluka ghairaha ora jaluk ingsun ka ing panjenengan ghairaha ta'liyane ikilah sajarah. Kaya kulo moko dawuh sapa Allah ya Ibnu Adam. Alam tu ahibni ana ta ora ngekeki perjanjian panjenengan ni ingsun Allah ta'alani ing ora jaluk sironi ingsun wirha ta'liyane sajarah faya kulu mongko dawu sapa Allah lali menomno ingsun in adne duka lamun marakno ingsun ka ing sira miha sanging sajarah tas aluni jaluk sironi ingsun wirha ing ta'liyane sajarah bayu ahiduhu mongko janjeni sapa Allah ngekei janji sapa Allah ing rajul Allah ta'ala entora jaluk sapa rajul ing Allah wirha ta'liyane sajarah
Warabuhu te pangerane Rasul ya'ziruhu memaklumi sapa rabbuhu ing Rasul. Li annahu li anna rabbahu yarani ngali sapa rabb ma ing perkara la sabra kang ora ana sabar iku mujud lahu kedhi Rasul alai ing atas iman. Paitinihi mongko marekno sapa apa di ing Rasul min datang sajarah. Pasadilu mongko berteduh sapa Rasul dipilih kelawan tiup-tiupani sajarah wae srobalan ngombe sapa Rasul min ma'iha. Tumatur faulau sajaratun inda babil jannah. Ya kang utai sajaratu ahsanulu inda minal awlaya ini. Sangking yang pertama karun. Ini ulaya ini. Sangking kawitan lorun. Dibanding sajarat yang awal. Faya kulu moga dawa sopo rojul ay robbi. Adni kula aturi marakno panjinan ningsun min hadi sang ikhlas sajarat. Li astadillah subhanahu. Supaya berteduh ingsun bidil liha wa asroba mimaira. La as'alu ka ghairah faikulu yabna adam. Alam tu ahidni antara janji sirani ingsun Allah ta'ala alani antara ajalu sirani ingsun ghairah ta'liani sajarah. Kala dawu topo rasul bala ya rabbi. La as'alu ka ghairah rabbaka jalu ingsun ghairah ta'liani sajarah. Wa rabbuhu te pengirani rasul ya'diruhu ibu ngekei maklum sopa rabbuhu ing rasul. Di anahu ya roma la sopa lahu alia fayudini ni minta. Faida atnau minha faiz ma'u mongko krungu sapa rasul aswat ahli janda ing suarane ing pira-pira suarane utawa dialeke penduduk swarga ta kulo ay rabbi adkhilni ha kula aturing lebokno panjenengan ning ingsun ha ing ikilah janda fakul ya abna adam ma yasrini minta mau te opo ku yasrini ku dadekno ndulurung apa mak maknane dadekno dlotok apa mani ingsun minta sang sira ayur bika ana to muatno ta ing sira ayur dika ana to muatno ka ing sira apa an uktiaka yen to paring ingsun ka ing sira adunya ing donya wa mislah lan padane donya ma'aha sertane jannah qala dawu sapa rajul ya rabbi duh pengiran ingsun atas tahdiu ana to ngenyek panjenengan maksude gawe guyonan panjenengan min nisa ingsun wa anta halete panjenengan rabbul alamin iku pengirane wong tak alam kabeh padha kita mongko guyu duh kita guyu ngakak-ngakak guyu ngawur Bapak Ibnu Mas'ud sin kabeh Mas'ud pak ora mung padha wetu Ibnu Mas'ud. Ala tas alun. Ana to ora takok sira kabeh ning sun limas sang apa ataku guyu sapa ingsun. Bapak ora mung padha ngucap sapa sahabat-sahabat sahabat kancane iki termasuk tapi ini. Mimma tatak. Mimma sanging napa tatakku guyu panjenengan. Kala dawuh sapa Ibnu Mas'ud. Saya kada koyo mengkene do ki kang guyu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ora mung padha dawuh sapa sahabat. Mimma tatakku ya Rasulullah. Mimai sanging nopo tak saku guyu panjenengan ya Rasulullah. Kala dawu sapa apa? Sapa Rasulullah min dhiki rabbil alamin krana guyune pangeran rabbil alamin. Dina kala nalikane ngucap sapa rajul atas dahi umini. Ana pangenyek panjenengan ya Allah min nisa ing den wa anta khalaite panjenengan rabbul alamin pangerane wong salam kabeh. Faya kula mongko ngucap Faya kula mongko dawu sapa apa? Ini satu meningsun lah atas jurangnya ingsun minta sangi siro. Walakin tetapi ini udah ingsun Allah. Alama yang atasnya perkara asa'u kangar no sopa ingsun no kojirun budat sing kuasa. Ini kalau terang no sito-sito. Ya jelas ini dalil kena apa kalau anak guyu kenangan. Betul. Bencangan kalau ulama ngawur jadi berarti. Jadi ngawur ulama lu bener timbang khusuknya mustofa. Nangis tawangannya khusuk tapi nyesali takdir banget. Nyetali takdir calon ahli neraka. Wong takdir kok napa ditetap? Mau takdir jadi pangeran ngono. Itu gelem. Wong nek 40 tahun diganggu tak wulane jejere gak karuan. Mohon doa terang kali, ngeten jelas. Nek kula bolak-balik matur kula mung kesima aja. Dalam pegangan Islam siji kitab kula ngene Quran untuk hadis itu yang riwayat Bukhari napa? Muslim. Nah, kitab ini kitab Muslim. Kemudian ada ijma, ada kias. Terus cara kalau jelasnya tunggal ya. Menuso niku umure maksimal misalnya sekarang itu 80 tahun paling banter 100 tahun. Biru makna ya. Jadi ini kalau terangno ya. Quran, hadis, ijma, napa? Kias. Kenapa ada cerita begini? Akhiru ahlil jannati suhulan. Terakhir manusia yang masuk surga itu siapa? Itu diceritakan tentang hadis ini. Jadi Kanjeng Nabi mulai cerita. Pangeran itu senang, gitu. Dan orang itu senang. Jadi pangeran itu hobi gaya mainan. Yang mana Rukun itu juga neraka, sebuah ratusan tahun. Barang itu tidak netok. Itu yang paling mengenang kulon itu tunggal. Ketika dia dikeluarkan dari neraka. Ya, dikeluarkan dari apa?
neraka. Dan itu pas gajah di neraka, salam perpisahan di apa? Neraka. Ini itu oleh pukul itu rakaruan, mengenai bin Mustafa Tufat. Uang sopan itu haram, ini itu rumahnya. Mereka ganggu syukur, ganggu apa? Syukur. Pertama gajah tonton neraka itu, sengkulah senengi pukul ini. Tabarokalladzi najjani minki laqad a'tani latian ma atau ahadan wal awalin wal akhirin. Sungguh maha berkat zat sing nyelamet aku sangka kuwe. Wis pangeran ngekene mataku ora ana bandingane wong dhisik ungguri ora ana sangka aku. Jadi padahal itu kan satu kata-kata yang secara realitas salah. Karena ada orang yang langsung masuk surga. Juga ada orang-orang yang punya nikmat jauh di atas dia. Tapi dia tidak mau tahu, pokoknya hubungannya dia dengan Allah pas untuk nikmat selamat kan roboh. Jadi pikirannya pokoknya tidak ada orang yang mendapat nikmat kayak saya. Wah itu luar biasa. Wong khusus kayak Ruhin. Wong nakal-nakal. Nakal-nakal berjalan melalui wong sepuluh orang. Ruhin dimain sendiri itu sedikit pun. Cara kita kerulis seneng-senengnya Ruhin untuk main semantok. Tiba wong nakal-nakal yang melalui wong apa? Sepuluh. Lu itu muka sepuluh yang menetok malah jadi ahli suarga. Paham ya? Tapi nak syukurnya diterus digolehi dari kemarin perkara. Artinya begini, Tuhan itu sudah adil. Jangan katakan nak sing ngeloni wong sepuluh luwe nikmat timbang sing sing tuan kok senyuman. Karek tingkat cara kita mensyukur. Lu iso muga ditimbang, muga ana tolok ukure. Sekali santri lah sing khusuk-khusuk. Santri khusuk lagi mondok ijek ikhlas. Salaman duit kiai sing didolokno oleh syukure ra karuan. Lu bareng dadi kiai ngajak tak iman. Kowe cek kere, kenal wong sugih semen. Bareng mulai bangkit ngajak napa? Wong salamane SBC bangga. Sing dadi menterine ngajak napa? Saingan, padahal gak trimo kenal buyute napa? Jare napa kenal SBC bangga, menteri-menterine malah menjaga rivalitas. Nah iso gendenan, paham. Padahal sing kenal tok banggane gak. Kalau begitu masalah utama adalah masalah syukur. Ya masalah napa? Lah kula nu kiai sing paling fanatik nggih. Kula nu ditabrak tiyang nggih tau, kere nggih tau, disalahno tiyang nggih tau, sok urip kok. Tapi kula ndak pernah ganggu syukur. Ya enggak pernah itu ganggu syukur. Karena bahaya sekali. Termasuk sirinya. Jadi saya melihat kenapa orang ini akhirnya dimasukkan ke warga? Karena tingkat syukurnya itu sangat tinggi. Saking syukurnya tetap muni tabarokal ladzi najjani minki laqad a'tani lak akat nopo sayan ma atau ahadan lal awalin wal ah tak jane gini wow kita ora payu rapi itu pilih rapi kok napa sebenarnya itu macam-macam dewa anak sing tolak ben poligami sing nakal ben liyo macam-macam mau nak payu rapi seneng wong iku misalnya soleh lho bayang soleh kepengen bojo ku nurut dia anak soleh kepengen dipengaruh repot apa syukur kata nopo lho kula kan gak mau bojo kula gara-gara ngoten. Aku syukur untuk kowe dhewe. Kowe perkara yo mbok wedok mbek Islam aku ora tau ditak. Wah, tak kudu gak krana ayu ne. Yo sakjane yo tapi nek kakean saras mari kakean rek. Mergo nek ayu to ben tuwa ilang malah ilang syukur kula. Nek wedok kadhe tuwa nek wedok terus. Jadi saking jumi jogo syukurku nganti ngono lah. Kowe mbok kurang ngajar mbok ora laron. Diskusikan, mah, you know. Jika aku di murid rohkennya, syarat kiri minimal. Ini rohken Islam, gue gak telat, mati mulan kempun. Ada syarat yang misalnya hormat, loyal, salam, deble, waru kecewa. Kecewa. Tambah kajian syarat, tambah apa? Karena gak akan kita dapat gampang. Loh, ini penting. Ini penting. Makanya Rasulullah itu ketika jadi nabi sampai wafat, itu yang perlu dijaga dari sahabat itu energi apa? Syukur. Sampai di Quran wonten ayat fattaqullaha la allakum tashkurun. Kamu harus takwa. Nak menawa dadi wong syukur, dadi takwa itu derajat yang masih jauh di bawah apa? Syukur. Bahwa orang itu kalau takwa itu supaya jadi orang yang apa? Syukur. Dan takwa pasti mengilhami syukur. Asal takwa bener loh, orang umat-umatan tak rugi. Takwa pasti mengilhami apa? Syukur. Orang ilhami syukur sebudi. Orang soleh itu pasti syukur karena tidak zina, tidak nyolong. Orang zina, orang rasa orang wedok kok syukur. Itu luwes gampang. Artinya gak usah modal. Sementara orang yang syukur yang ngenteni roh rasane, butuh bayar, butuh merayu, butuh kangelan, butuh golek-golek di jalan-jalan. Luwes repot. Luwes apa? Luwes apa? Sementara orang soleh, orang takwa, itu cukup meninggalkan.
dan itu sudah napa? Syukur. Atau soleh tenan lho, ora kok malah nyesal. Nah, yang ngono iku ora oleh. Oh, soleh elek. Paham, soleh elek. Ora kurang ajar. Agama cek repot, barang enak dicaram. Padahal nak dia berpikir secara jernih, umpama diwajibno malah repot. Umpama zina diwajibno sing repot terus. Enggak kelar bayar, Pak. Jadi enak disaramno, mergo ora utamu modal. Cara diwajibno berat. Mergo butuh bayar, butuh golek, butuh sing gelempan repot. Sementara nak ora kasil do. Jadi disaramno iku enak, paham? Ya kan yo. Lagi aku syukur, gue itu berat. Iku nak gue syukuri terus, wali gitu kan. Rasa kaji, rasa kaitan, wali. Rasa kaji, rasa nopo. Gue sih gak kati lah, nanti mati. Nanti kalau udah dikia, iku pede. Mereka juga nopo su. Iku orang salah nanti bagus, tapi wong kok jenengan itu yang rasa tak datang ini. Tak tak kok. Maksudnya rasa tak kemungkinan ini loro. Nah, aku nggak butuh dari ilmu sosial. Rata-rata mergo elmune rato utawa rata-rata krana tegire pengiran. Ya krana tegire pengiran, tegire pengiran berarti sing gawe pengiranku. Lah aku mek pengiranku ati ana anggere. Agrene tenan pira setuju repot. Agrene tenan sir iki kula napa? Ngaro tine cara pengiran yo gampang. Nak disenengi tak rumat ngaji, nak sing gede nganggo sabar dikai ganjaran. Dadi pengiran ape dobel-dobelno ae gampang, Bang. Nah, orang gede ngaku kabar ganjaran. Nah, orang seneng tak olah ngaji ganjaran. Jadi, dua sisi untuk ganjaran nurut. Sini wong suka ya, aku itu. Ya, enggak ada masalah. Di sini emang enggak ada masalah. Kita dapat nikmat syukur ya ganjaran. Di bala, musibah, kabar, kenapa? Semuanya positif. Makanya Rasulullah dalam hati sofaen, nanti ngendikan, ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh orang mukmin itu luar biasa menakjubkan. Semua urusannya jadi baik. In asobatu na'mak sakaro. Fakana khairan. Lalu, wain asobal gorok sobaro fakana fairan. Lalu, orang mukmin itu luar biasa, dia selalu baik. Kalau dapat nikmat dia syukur itu ya baik. Dapat musibah dia sabar itu ya. Ya masalah utama kita kan dah. Untuk nikmat tidak melete. Misalnya santri gaji kiai. Tak jadi ngalih mah, cuma populer dek nih. Gremang, gremang. Gue sing ranah tak ngono. Tak jadi aku alih mau podo. Mana orang anak kiai, malah nih reso ngatek. Gremang. Kok sing politikus sing ngono. Sakjane karir apa aku sange radio channel dadi seperti ini, gremang. Padahal dia sudah dapat nikmat, tapi dadine gremang, ora syukur tapi napa? Dan anak musibah ngeluh. Gusti podo-podo kawula sing sitok suga kula marat, sitok ora kena merapi kula kena meneluh. Padahal asumsinya Rasulullah atas nama didikannya itu tidak begitu. Inginnya in asobau na'mak sakaro fatana fairanahu wa in asobau dorok sobaro yifakana fairan. Nah, jika orang mukmin sudah begini, dia itu pasti wali. Pasti dekat sekali dengan dia. Ya karena dia merasa lakot atau ini wah, lam yutihi ahadan minal alam. Dia merasa Allah telah mengasih dia kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang. Dan kadar nikmat itu ada volumenya. Dan setiap orang mensyukuri itu pasti penuh. Itu ada seorang ulama, makanya saya tadi bakat Quran, hadis, ijma' apa? Ya, ada seorang ulama mencontohkan. Manusia itu seperti wajah, seperti gelas, cangkir, tong, belum, dan sebagainya. Jika nikmat Anda itu tak cingkir, tapi ya jika ibadah tak cingkir. Nah, kalau benda itu malah pecah. Yang datanya tak jelas, ya saatnya tak jelas. Nah, tak tong, ya, ya, apa? Jika yang tak cingkir ke benda tong, maka dia dianggap berlebihan, dan itu pasti bocor. Itu disebut fakta malas saya lu jadater rogia. Nanti kalian pengiran anjala minas sama imaan fasalat audiatum bigodariha. Anjala nurono sofu Allah Ta'ala minas sama sangking langit ma'an insani. Ini rumah Allah. Ini perumpamaan wahyu. Nanti kalian ulama ini tampil perumpamaan wahyu. Allah nurunkan dari langit ma'an insani. Fasalat mongko lumaku po audiatum kira-kira jurang to kali sungai bigodariha. Kelawan kadar penampungannya audiat. Jadi meskipun air itu banyak, nanti yang apa, gelombang kecil ya dapat sedikit, yang gelombang besar ya dapat apa? Besar. Jadi kadar airnya sama, dari langit sama, tapi nanti sesuai kadar otak kita, hati. Dan itu jangan dipaksakan lebih. Kalau dipaksakan lebih malah tidak karu-karuan. Makanya ulama-ulama memilih, supaya orang gampang syukur, milih minimalis. Milih apa? Ini wau kata 10.
Ya memang menyinggung, tapi kulon itu narjana bujuk ini pokoknya wedok kayak apa? Islam. Ya memang itu menyinggung, tapi itu lebih baik ke depan apa? Lebih baik. Jadi narjana bujuk misalnya, wah ayo, kok tuwek tidak elek? Wah orang tuwek itu elek, bujuk mbak. Orang tuwek itu apa? Elek. Bukan oleh menit bandera rakyat. Wong rung tuwa wae wis alek apa meneh apa? Sampeyan alek tuwa. Akan repot. Ini wonten cerita, cerita masalah syukur. Suatu saat Rasulullah itu pidato tentang syukur. Pidato tentang syukur ana sahabat Arab bingung bisa buka. Ya Rasulullah, nak kula nu nyukuri napa to Gusti? Kula nu mboten gadah napa-napa. Kula nu mboten gadah napa-napa. Kowe retenan sapa? Lha iku nak diolah nyebut itu lucu. Pakai fakita bil ma'bad na'lan. Mosok tanda loro kira. Mosok tanda loro kira. Kerja ya Rasulullah, ya siku syukuri. Mekah itu padang pasir, panasnya raka rumah. Jadi gak kebayang, wah ngeraduin apa. Lalu waktu itu lagi. Anggir yang dia ini ngeleng sandali. Nanti dia baca, itu gara-gara sandali itu dianggap tuku modal itu. Ngeleng sandali dianggap tuku modal apa. Gue gak kebayang di Mekah yang panas, orang tidak pakai apa? Sandal. Mulanya Nabi Nardese, pakai fabika. Pakai fabika binak lan walma. Kira ayo dia sandal, itu yang membedakan. Targetnya minimal sekali. Di satu sekolah itu ulama, dari ulama itu pengaruh. Tapi target saya sebagai ulama itu hanya satu. Pokoknya aku ngalim, pakai. Terus di orang yang merungokno. Di orang yang bidul, di orang paham, di orang. Ya kalau targetnya Islam. Nah, sholat di Masjid Mulon. Ya, tapi tak juga di patang rokaat. Pokoknya yang umum-umum lah. Itu minimal ini untuk menjaga rasa apa? Syukur. Adik sampean semakin ada target, itu pasti melukai Tuhan. Melukai Tuhan, melukai rasa apa? Syukur. Bon. Lana pun syukur, wah ini rumah nanti. Ketika dia terlepas dari neraka itu, ini di air itu rana, sing diparingi nikmat kaya di ini. Padahal di ini neraka, wis sowi ini pak. Di kakna pisan itu, pokoknya yang terbaik. Ya Allah jenan mari nikmat yang tidak diberikan siapapun minal awalin wal akhirin. Ya bae akhire pangeran sing kalah. Mergo pangeran kadur jadi wong sing syukur kudu ditambahi. Mulane kira ade bojo ya syukur teman-teman rawan ditambahi. Mulane bojo ku tak apa. Wong ku lak ade bojo iku ora wajib syukur. Kok nak syukur malah bahas. Jadi ya repot, urutku ya repot. Ratu korku salah. Ratu kor ya kadang bahaya. Ya syukur di bojo elek, nak lanjutan aku gak ditambah elek. Ya coba anak ditambah ayu loh. Mau mengira janji mau ditambah itu. Orang-orang udah mau ditambah ayu mau janji apa? Ditambah itu. Salih, dasarnya salih nyukuri elek kan ditambah itu. Tambah syukur berelek-elek riak. Mbon lagi guyur apa mau mana dalile. Jadi nak tabah sama mengsem, tapi nak duko itu guyu ngakak-ngakak ngono apa? Jadi kula guyu e di sana, niku pentingnya wong alus. Guyu e dhewe napa? Baik, dua penatut pasti ngakak-ngakak kecil. Kira ana sing takok. Kowe ora takok aku kena opo kowe? Wah, masa ada mas. Akhirnya saya ngomong kiri takut. Mimah tak takut yang sama Mas'ud. Aku yang zaman Kanjeng Nabi guyu, aku rasa takut. Kanjeng Nabi yang kamu, kok rasa takut aku. Mana itu Kanjeng Nabi malah gak tanggung-tanggung. Aku guyu, ini orang guyu ini pengirahan air repot. Ada orang ahli filsafat jadi perkara. Menurut terang. Jadi syukur itu luar biasa. Ketika orang itu syukur, pengirahan yang yaitu tadi, Tuhan harus melakukan konstitusi yang dia canangkan sendiri. Yaitu kalau tidak syukur, kudu hitam. Akhirnya dia dihadap noni suargo. Dihadap noni suargo, dia itu mau rapasih. Gusti pun nampotin lu sulah. Mau datang pikir-pikir. Akhirnya ini menjadi suargo. Semua. Masa Gusti datang pikir. Kalau ngebu, kita nak mati, kita nampak-nampak. Dari pengiran, ya tapi kayak janji orang jaluk lian ini di sini yang terakhir. Oh, tiap saya jaluk mesti muni yang terakhir. Tapi Allah itu
antiknya hadis ini itu kan Nabi selalu menjelaskan warabbuhu ya'ziruhu, dan Tuhan selalu memaklumi li'annahu yarama la sabra lahu. Ini yang kamu catat sebagai sifatnya Allah. Sifatnya Allah yang diterangkan orisinal oleh Rasulullah. Dan dia, Nabi, beliau hanya satu-satunya orang punya otoritas menjelaskan kehendak Allah. Lihat-lihatnya orang tebak-tebakan. Nah, Rasulullah itu pasti khasar. Jadi kami nanti melihat Allah itu pasti ya'ziruhu, warabbuhu ya'ziruhu, li'annahu yarama la sabra lahu. Allah pasti maklumi. Jadi Allah ketika menjadi, ya, Allah ketika beat, tenang dulu, kue yang terakhir ini permintaan yang terakhir. Dia kita tidak akan minta lagi di parat noni suwargo. Baru di parat noni suwargo, Gusti, kula kepengin mlebu. Ujare tak jaluk meneh. Dia Gusti tadi ini terakhir tenang. Bon, bareng di lebok noni suwargo, mulai kepengin nikmati. Gusti mau tak mlebu tok. Ora melok napa? Bon nganti beberapa kali kejadiannya terus akhirnya pangeran ngendikan, ayur di kaan uktia kaat dunia mislaha ma'ahat. Mugau kita akan iswargo sebut jelok kasul tak ada nukwe. Sepanjang yang mata kamu melihat itu milik kamu. Dan saya kasih 10 kali lipatnya lagi. Nanti ini kan mikir tuh, atas saja. Ini kan pangeran kok ngelihan. Masa dia ini metukan rokok sempet-sempetan. Metukan rokok sempet-sempetan kok dikei nanti ngono. Gue sempet jelok, itu pek emas. Lan wa atro tu nongok, amsalihat dan lipatan ke 10. Ya nak tenggali riwayat Bukhari dan 10 kelipatan atas tadi ubiu antara bul alam. Mosok Gusti jenengan nanya kula, dal jenengan pengen. Pengenan buyu ngakak-ngakak. Ah, kaji Nabi ngriwanto buyu ngakak-ngakak. Lah sampe ora paham to. Kaji Nabi akhire takok. Kok ora takok aku memang. Dia gak jadi kenal apa ke buyu. Akhirnya kaji Nabi nerang. Lah pas Abdul Nasir dia sial menen nerang no umat ora paham. Santri rata-rata pitu-pitu. Mergo nak pinter ngiyai maksudnya. Juga lewat Indonesia marah-marah, kafe kamu tahu tu, kacang kamu nak marah, dia ramu tahu tu. Uang tu disekan istiqlal bukti cermin kemiskinan. Eh, nak disekan tu cermin kemiskinan, yo endul kemiskinan tu. Orang terima cermin ni, aku kaki kote kemis. Orang terima cermin tu, mengaruan disekan orang. Malah hasil ini cerita. Ya, aku lawan rangno sekarang secara kiasnya ulama. Manusia itu umurnya kan hanya 80 tahun sampai 100 tahun. Sementara akhirat itu ada jalan. Ada sih, jadi kita rumah nol. Sehingga kenapa ada niat? Innamal a'malu napa? Binniat. Begini kata ulama-ulama. Kirinya hadis innamal a'malu binniat. Kaitannya dengan mangkola la ilaha illallah dakhalal. Orang mukmin, segento-gentonya orang mukmin itu pasti yakin, yakin, ainul yakin, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia meyakini bahwa syahadat ini menjadi hidupnya. Dia menjadi hidupnya. Bahwa dia kemudian takdirnya dia 80 tahun mati. Ya, 80 tahun mati. Berarti dia hanya bersyahadat 80 tahun. Tapi dia punya kekuatan niat. Andaikan uripe 1 tahun ya tetap syahadat. Andaikan 200 tahun ya tetap syahadat. Andaikan 300 tahun ya tetap. Lah niat ini yang dihormati Tuhan, sing diapresiasi Tuhan, sehingga dia di surga selawase lawas. Sama dengan dia ingin bersyahadat ya selawase lama. Paham? Mulane syahadat itu jangan sampai dibatalkan oleh argumentasi yang menyesatkan. Nak sampai itu batal disebut murtad. Ya, yes, disebut apa? Murtad. Mulane kudu ana ulama. Ulama lah yang mengawal syahadat ini. Disebut kul falillahil hujjatul balighah. Kalau tidak ada ulama, syahadat ini sering batal. Sering batal, sering di-cancel oleh argumentasi-argumentasi setan, oleh dakwah-dakwah setan. Misalnya begini yang dicontohkan Rasulullah. Saya bersyahadat. Itu setan ini orisinil dari hadis sahih di Bukhari di Muslim. Setan selalu datang ke manusia, kemudian setan itu tanya sama manusia, man khalaqas sama. Tentu seorang mukmin ditanya, siapa yang menciptakan langit? Dia biasanya jawab, Allah. Paman khalaqal ardo, Allah. Setan itu pinter. Paman khalaqal bihar, sehingga segoro sopo, ya Allah. Paman khalaqal bidal, gimana kok? Allah. Setelah sekian pertanyaan, setan nisep. Paman khalaqal Allah, Allah diri, wah halus oleh dia. Nah, orang kan mulai gagal. Wah, halus oleh dia. Ada yang filsafat terus budak, nikal-nikal badok, berkata, Allah halus oleh dia. Ngendikani Nabi, kalau sudah demikian, kalian tahu, dia harus menghentikan itu.
Kalau tidak, dia akan menjadi pengkanselan, pembatalan terhadap semua komitmen apa? Tauhid. Karena dia tidak jadi la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha sopo ya Allah. Kan gini. Tidak jadi ilaha mantap tapi sopo ya Allah. Dan itu harus kalian tahu. Sehingga ulama-ulama itu banyak beberapa toriko. Ada yang menjelaskan secara logika. Gini ku istilah halatu dauri wa tasalsul. Bahwa sesuatu tanpa akhir itu mau mokal. Sehingga sesuatu harus berakhir. Dan berakhir segalanya itu disebut Allah. Misalnya ini sebab ini. Harus sebab yang paling final. Ya, yang disebut kauta prima, utai mutabibil asbab. Dan itu kita katakan Allah. Mutabibil asbab dalam Islam disebut Allah. Allah. Tapi manusia ketika berpikir gitu tetap ragu. Malah dia tetap tanya, otaknya tetap tanya. Lalu gimana ya talusulnya? Terus gimana ya? Ya padahal gimana itu sah namanya. Sah, sah itu sama dengan ridah, murtad. Di sini ini pentingnya syariat. Terus kemudian ada ulama yang menjaga pakai teori-teori rada arogan. Lalu ngomong-ngomong, orang khusus itu termasuk khusus. Orang bolak-balik ngomong, khusus nama-nama itu. Kok orang kok ada? Kok orang apa? Wah. Termasuk ini arogansinya ulama. Dan itu nirukan di Nabi. Memang kadang orang itu harus arogan. Nabi itu nanti jauh begini. Waku biba ilaiya min biyakum atibuan nisa. Aku itu Nabi, tapi senang mengwisir. Ya bedanya Nabi ditawin menurut saya. Karena begini, ketika manusia pada tingkat akidah yang genting, dia itu tetap punya nafsu. Nah nafsu ini yang menjaga supaya akidah itu final, kemudian basariannya kesampaian. Jadi gampangannya rukun masuk khusus sahajid, putin rokok. Kono rondo lewat wahyu, tetap hilang. Hilang terus ini, cuma hilangin ini. Gusti nak tentunya haram tak keluar ini, yang suarga ini, Gusti suka suka ini. Tapi kan lumayan, ngilangi pertanyaan paman kola kawwa, sehingga ya Allah so. Kopo, itu saya ini bakasannya, wis napa ron? Itu lumayan, paham itu cara. Dan itu syariat, itu bagian dari napa? Lu sampean tak ceritani. Di Asia itu ada penjelasan begini, dan ini riwayat mutasilah. Rasulullah itu kalau ingat Allah, itu punya guncangan jiwa kata-kata dayak suluh. Sehingga guncangan itu hampir membunuh dia. Sampai Nabi itu ingin mati. Jadi Nabi itu di dadanya kalau ingat Allah. Ini itu seakan terhentak dan sampai gejolak jiwanya itu dadanya beliau sampai mau mati. Tertekan. Dan itu ketika begitu. Karena beliau punya istri paling cantik, paling dicintai. Itu dawuh dengan Aisyah. Arisnia Aisyah. Arisnia Aisyah. Dengan dibuat Arisnia Aisyah. Hei Aisyah, aku kasih istirahat. Mulanya kata ngeriwayat Nabi ku nak tahajud. Ini kita nanti buatan sujan. Mulanya yang khusus kuduan yang rumah ini. Cocok-cocok kudu buat rumah ini. Ini riwayat hati soka. Di riwayat hati-hati soka Nabi nak tahajud itu Aisyah suruh di ngarepe. Malang di sana. Lu itu bukan itu aku sujud yang tiga. Lu ini hati soka tak ada di nanti-nanti ngaji. Gitu, gitu. Di nanti-nanti gitu, gitu. Lha iku dari Aisyah, Nabi nak sujud, sikilku tak bungkerno. Lah kok napas ngadeg yo tak napa lurus nomen. Menah. Lah kok aku kan gak kepikiran. Kok ora iso tak. Oh bodo ala ora iso tak sujud meneh ayo. Lah nek kalau dikonco dulu. Gus ge ras tapi bojo elek. Ya ras tapi kowe elek, malah bojo elek aku. Ora ngono, Gus. Ngene lho, Gus. Aku wis wong elek ning donya. Dadi kepengen ganteng ning akhirat. Mulane gue bojo elek. Lah maksudnya sih, aku jelek tinggal tahajud gak masak. Mergo nak lihat di kegiatan. Cantok pun. Ya kok ono jelek terjun kok kowe iki. Ya elek ngene iki wis tenengi pangeran ngene. Jadi bojo elek ya ono nek mate, paham ya? Aja kok wis elek tetep mbok awori terus ya wis entuk donyane elek akhirate elek. Jadi nek elek kudu mbok tinggal tahajud. Beneran tuh dunia ini apa? Jadi Tuhan membuat wong seneng duit, seneng wong wedok. Ya seneng pangkat. Itu sebetulnya untuk instrumen supaya cara mobil lu auli, supaya tidak orang itu tidak terbakar oleh tauhid. Karena orang itu kalau tauhid terus, rata-rata itu mesti sesat. Kita punya tragedi Husain Al-Khalat, punya tragedi Siti Jenner, dan beberapa tragedi. Lo coba misalnya Siti Jenner enggak sesat gimana? Cara berpikir dia itu murni tauhid. Misalnya begini. Alam di luar Allah tidak ada gunanya. Wali Songo itu goblok kabeh dari Ustaz Ibnar. Ketika itu debat sampai Sunan Bona. Hei Wali Songo, kamu itu penipu. Ngapain orang disuruh sujud pakai kepala? Semua jasad manusia itu pasti hancur nanti. Lalu saksinya kalau dia sujud apa? Yang dipakai sujud nanti apa? Hancurkan rugi. Jarem nak kiamat kabeh hancur. Wali Songo itu bingung. Ngomong ngedam pinter.
Lah ya dadi Mustofa sampeyan ada bathuk sing ngecam ya ilang to sampeyan. Lan dadi ini sesi piye wong wis robok? Ilang. Dari wali sama jape karo tarekat. Ya sampeyan dibalekno meneh terus dadi seksi. Lah la opo pengiran nak buta balekno meneh barang. Nah niat dadi seksi langsung seni atene. Lah opo balekno jasad barang kok rek? Ya pengiran langsung iso, nah langsung iso ora usah sujud-sujudan mulai saiki dilatih. Langsungan wae. Langsungan wae panane ra salat. Mulane pengaruhe gedhe. Ajaran nek ninggal salat oke lah. Tapi lucu deh dalile iki dalil tau gedhe mari perkara ra. Sing perkara kuwi mari nggowo-nggowo wadate wujud manunggaling kawula ing Gusti. Lah rukun ora ketemu aku kok mlebu ngono. Mergo wong bingung menawi modifikasine gak karu-karu. Wong bingung kena ajaran ngono to apa? Nah, wali songo itu dulu itu kelemahannya Siti Jenar itu dibantah terus. Akhirnya wali songo ya tidak kuat. Ya terpaksa pakai hukum itu seperti yang ditarik-tarik dihukum mati sama seperti kasusnya Husain Sinten Al-Hal Al-Hal. Husain Al-Hal nak wiridan ora kok muni Gusti Subhanallah anal khas saya adalah Tuhan, saya ini khas. Ya begitu. Karena dia alatannya dia kan. Saya ini tidak melihat diri saya. Semua yang ada di dunia itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ya, ya kalau yang ada Allah, ya Allah. Mulai kayak satu Siti Jenar. Karena dia ngaku jadi Allah, wali songo tersinggung. Panggil Siti Jenar, masa manusia ngaku Allah? Karena itu tadi wali songo tersinggung. Siti Jenar, Anda dipanggil wali songo. Orang-orang Siti Jenar, sing ono Allah. Malah ya wali songo yakin, kalau Siti Jenar ngaku jadi Allah. Berarti wali songore ora njok miru aneh. Ya Allah sing oleh repot. Jadi iki secara nyata. Wah, ben iki dicurat lho. Nak boten nang sendiri ya Allah lah. Oh, wali songo goblok. Allah dicelok. Ya repot. Lho, tenan artine betapa bahayanya ajaran Wahdatil Wujud. Artine tauhid terus. Lah iki to mari napa tinggal seneng rondo paham lah asal ora rapi lho kene wae. Iku gampang, mari ini napa? Napa jenenge wong ora oleh. Ora ono dalile. Da artinya kadang masalah-masalah begitu bisa hilang. Mergo kowe ketemu bojo, bojo njaluk no, mall, njaluk bakso, bojo njaluk. Itu memang instrumen. Instrumen supaya orang-orang soleh tetap dalam koridor tarik. Gak ngono macam bahaya tenan. Pulon mau ngerasa lo tenang. Uang soleh kok gak dimainan yang gue nyanyi bahaya sekali. Bahaya sekali. Nah kira mati soleh orang ngerah mati lah pengiran. Paham? Ini gak tak jamin. Mau ngilin pengiran tak patan lah. Itu sampai tak cerita tadi, ini kisah nyata. Cerita-cerita orang soleh. Betapa bahayanya orang soleh. Andai kan gak ada instrumen dunia, dunia ini. Nabi Adam, ini rakus nabi. Di sini rak bangga. Senang syukur udah di nabi. Ini ku kanji nabi ketika mikrot. Ketemu Nabi Adam ya. Anggir ngeten guyu senyum, anggir ngeten nangis. Ini ngeten terus. Sampai Nabi Muhammad tangkap. Ya Jibril itu siapa? Itu abukum Adam, itu bapakmu Adam. Kenapa dia kalau iltafataan yamini senyum, kalau iltafataan yasari dia nangis. Oh itu ngene nak delok kanan, dia ngeleng anak putih ini sing suarga, dia senyum. Tapi nak delok kiri ini, ngeleng anak putih ini sing neraka, dia nangis. Coba, artinya Nabi Adam ratau bahagia. Ambe umpama dekne ra di hiburan nafsu, gak di hiburan dunia gak tau bahagia. Jenenge seorang mbak, seorang bapak, orang arah bahagia delok anak putune mlebu neraka. Nabi Muhammad sing ngoten. Kaji nafsu sing dikali pangeran, wala sofa yu'ti karabbuka fatardo. Tuhan pasti mengkasih kamu Muhammad hadiah dan kamu pasti puas. Kaji nabi diangkat jadi sayyidul awalin wal akhirin, nabi terbaik, orang paling abdul. Wah, gelaran tak ngamen. Tetep ngenes. Gelaran tak ngamen nabi tetep eling. Ya Rabbi, la urdi wa wasidun min umati finnar. Kula sakit rido, sakit kuat, sepuluh. Yang tetap mawar umatku dengan berbuat orang yang berbuat apa? Coba saya saja yang tidak sehebat Nabi, yang ngawur. Kula nulis ngawur. Misalnya kula bisa mangan waran, bisa nyate. Ini rukin nyenuk, ya paham. Padahal hati kula ke atas juga, paham. Rupanya Nabi Muhammad, misalnya nulis warga. Ala ilin. Ngerti umatnya duduwin, kok neraka gua, sama. Wes ngono ngakoni nak dekne nabi ne karuan wong liyane gak panik iki panik paham ya samane perkorokan sing ngono kuwi kok penggemar mari nabi tersiksa kan akhirnya nabi ra sikong di swarga mumpun Gusti ra di swarga riyen men sujud kepen nyapati panen niku wow golekane wae berkah mumpun kok blek
Mereka kan Nabi ketika dengan segala gelarnya, dengan segala keistimewaan, nyatanya itu. Ya Rabbi la urdi wawah sisir ni'mati fin benar. Pulau tetap buatan riyo. Asal wawah sisir ni'mati fin benar. Asal satu dari umatku. Jadi umatku ijazah. Yang berjahat masuk. Nah, terus wonten cerita ini. Sehingga siapapun yang pernah berjahat. Dan apapun kelakuan ini tetap sukses akhirnya melebu. Nah itu corok ya ada ngeten. Misalnya uang wakal terus. Tapi mau terjahat. Tetap nakalnya walang puluh tahun. Artinya pangeran misalnya nyiksonin rokok walang puluh tahun itu simpas. Sementara akhirat abadal. Ada. Begitu juga misalnya kita soleh. Maksimal kan walang puluh tahun. Kenapa surga abadal abad? Karena ketika kita soleh sekarang tetap berkomitmen. Selagi saya masih hidup tetap berjaga. Dan niat ini yang abad. Paham ya? Paham ini malangkanya dibutuhkan kiat. Untuk memahami hadis dibutuhkan apa? Ya, bagi as itu logika ulama. Orang logika, nak logika ya repot. Awur-awuran, logika Nabi Musa itu ya awur-awuran. Tapi ya penting orang awalnya Nabi Musa menjadi ilmiah. Jadi apa? Nabi Musa pertama yang alam roh. Ini itu tentang cerita Mi'rad. Jadi Nabi Musa sendiri pernah alam Mi'rad kayak Rasulullah Muhammad SAW. Dia ya, dengan Nabi Adam kan sekian ribu generasi, sekian ribu tahun. Walhasil dia yang alam roh pertama ketemu Nabi Adam. Pertama mentomasi itu. Ya Adam, anta abul basar. Dia jenengan panjang bapak manusia. Tapi gara-gara jenengan, wong ngasirin di dunia, orang yang ngerokok bareng. Wong jenengan rasa Allah ini suatu, anak turun ini suatu, santai-santai. Orang perlu ngerokok, orang perlu maksiat, orang perlu toat, orang lahir, orang apa? Jadi untuk musuh suatu, gak usah repot-repot, orang kasih, orang zakat, orang sedekah, orang repot. Nanti rugi, orang mensabar, terus repot. Mama lari, apa? Masuk akal, bu. Nabi Musa gak ngomong sekuler saiki, masuk akal oleh juga. Iya, kalau ada orang buta to'at, buta maksiat, buta ini itu. Lah, gara-gara ini itu salah itu. Nabi Adam. Gugat, kok aman yang alam roh, gugat bapak ya. Mana orang Israel, gak jelosok, bingung Nabi ini jelosok. Mau ketemu bapak, orang-orang tulang, tau apa orang. Ini riwayat langsung gugat. Lagi apa? Langsung gugat. Makanya ini kalau cerita. Itu memang tradisi yang salah, tapi baik diutarakan. Karena nanti menjadi hikaya ilmiah. Nabi Adam jawab itu, Nabi Adam tenang. Wiros babi aku salah, mangan wis kulti. Mengaku tahu minten yang Allah Mahfud. Kesalahan itu ditulis dunia aku ngakoni. Jadi orang ngewu tahu dunia aku ngakoni karena catatan. Berarti sing asal usulnya sopo tak. Ya terdiri pengiran. Kan? Bukan pengiran. Ternyata Nabi Adam sebelum salah, Allah wis pirsa. Bahkan sedurunge gawe Adam, Allah wis pirsa nak calon nabi salah. Jadi dalam ya dalam desain cara wong UGM. Apa desain UGM? Apa desain apa? Merapi. Iku wis desain ngono di sini sih ana meletus barak. Oh, desainnya awale wis kok. Lu menung salah iku rak sedurunge ana rak Allah wis pirsa nak iki calon salah. Skenario ini. Ya coba gini, Allah itu gawe Nabi Muhammad, sedurunge gawe Nabi Adam secara roh. 2000 tahun sedurunge Nabi Adam wis gawe Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ditetir lahir kok rahime anak turune Nabi. Lah skenario iku kabeh rak kudu desene desain ning donya, ana kawin, ana hubungan intim terus duwe anak. Iku kan gak skenario swarga, ora skenario napa? Nah ngono Nabi Adam digawe salah diusir saka swarga skenario besar ya kok. Lahirnya nabi-nabi itu lewat ngoniku mau, ada hubungan inti macam-macam dan itu mesti jutaan dunia. Nah syaratnya itu aku tuh Nabi Adam metu. Dan Nabi Adam yang menurut nah Allah ya goblok, lah misalnya metu lawaran tapi dia salam kira dulu pun suarga enak paham gitu ya mungkin Nabi Adam juga salah apa tuh di saya kok di keluarga mana repot orang suarga enak ujung-ujung-ujung kan malah ya mesti raja leng kok. Kue lo numpak mobilnya uang, numpang lah lo, diusir-diusir di dalam. Pedut, salah saya apa? Tetap protes. Padahal kamu salah lah, tak diusir uang numpang, apa? Lo Adam tanpa salah lah, kalau suaranya diusir, ayo sah, uang terima num. Tapi uang tetap ratribo. Coba terus dijelaskan yang jelas, salahnya apa? Omotas, main usir saja kan mesti nonton. Lho mikir iki. Kaya kowe ora menungso, paham.
akhirnya ya didesain ada salah. Tapi berlah ekstrim teman-teman, wong nabi nak salah selingkuh kan gak mantus terus rano diselingkuhi bisa empat ibu. Jadi salah ya mau cukup mangan wet apa? Ya, tapi dasar cerita. Tapi wong nabi tetap masuk. Tu gara-gara itu digodoh Hawa. Hawa ya pinter. Wong pangeran ku gawe wit swarga ribuan. Lha sing ra oleh kok mesti iso. Lah pangeran tenan iki penasaran. Jare Hawa. Pak, pangeran tak angen-angen ra meni. Lah wong kabeh salah nek sito dilarang. Wong Rahman kok gak mendisan. Mas saya ora. Wong mesti tak dilarang iki. Oh, ngekeki kok gak napa? Gak meni. Akhirnya setan gudu. Lah sing mari pangeran tertigo gak jenenge godanane setan. Ngene lho jam wis sito iku tekan dalane pangeran. Dene iki dadi pangeran abadi pergo wit iku. Dadi nek kowe mangan wit iku, iku kowe ya abadi. Malah diarani sajaratul khuldi wit ta apa? Ya malane Allah kliru rene Nabi Adam lha dene ra mangane. Dene terbujuk mek rayane setan tentang ingin apa? Apa? Ane semenjak itu sapa wonge sing kepen abadi ditalono pangeran. Kayak kabeh sedal walakin nahu akhlada ilal ardi merasa apa? Ada makhluk yang ngisi. Orang nanti mangan ngisi. Terus kasusnya ini terus diusir. Tapi kasus itu ngendikannya Nabi Adam dan Allah maksud itu 2000 tahun sudah ditulis akan terjadi demi karena ketika digugat Nabi Musa gara-gara kowe uang yang dunia terus repot kasus dari Nabi Adam. Pak, aku tahu roh Allah maksud. Ditulis salah kowe ditulis sedulurnya roh ngewu tahu. Wonten sing jarane 40 taun wis padha wae 40 taun 20 taun pasti ora ana kalender kok repot. Ana kok takokane. Ini pasti kuwi ora ana kalender ora. Ora perlu ana perbedaan dina Arafah iki asa. Cer riwayat 40 taun cer 2000 taun. Wong kudu bali discovery nak ngomong awur-awuran. Nah supaya supaya ora iso diteliti muni 2 juta napa? Taun kok repot. Nak saya mau wolong atas Jawa, bek lampu lu tunggal. Gara-gara Krakatau meletus, jadi ki. Bisa. Sumatera, bek Jawa, bek Mas Atal. Itu sih malah belajar teori ini. Kalimantan, bek Jawa, jadi situ. 2 juta tahun ya. Tapi kalau kita hopo. Wah. Nak ada yang sibuk, kayaknya terus milah yang waduh. Milah yang apa? Itu gak ada yang cerita kan. Wah, kira nak nengkono itu ini. Nak nengkono ini. Pokoknya yang waduh. Sing ra iso dibuk. Mulane dukun sing mati sing adem kok ra iso dibuk. Para tanggane roh mlebu. Tonangan lho. Payah. Jadi penting ya. Ini kalau kembali lagi ke rakyat. Jadi sebetulnya dengan modal tauhid yang hak, yang tidak pernah dibatalkan. Yang penting enggak pernah napa? Tauhid yang enggak pernah batal itu caranya macam-macam. Yeah. Nak tak makomen jenan-jenan sebagai orang kebanyakan. Itu paling enak, paling instrumen nafsu itu turuti. Asal yang tidak mak, iya. Dari zaman kepenting mal, yang mal saja. Kalau kepenting marung, marung saja. Nah, kepenting guyur, guyur saja. Yang penting tidak mak, iya. Dan itu yang diperintahkan oleh Sengarang Hikam. Hikam itu kitab tasawuf, tapi beliau mencari, memberi solusi begini. Nafsuka mati yatuka farfuk biha. Nafsum, hawa nafsum itu menjadi kendaraan kamu ilawah. Maka jaga yang baik, farfuk biha. Maka jaga yang baik. Jadi tadi, misalnya pulau, pulau lesu, kepengen mangan. Kepengen mangan itu nafsu. Ya, kepengen mangan itu apa? Nafsu. Ketika saya mendapat makanan, karena saya ini orang syariat, ya Allah, alhamdulillah saya bisa makan. Dan nikmat tertinggi dalam kehidupan saya adalah bisa makan. Karena ini menjaga nyawa saya. Dan selagi ada nyawa saya, untuk saya buat bersaksi kepada engkau. Itu berarti nafsu, sing dikombinasi, no, kalian apa, sari? Misalnya saya, kamu senang perempuan, kita nikah. Setelah nikah punya syahwat, bersenggama hubungan intim, ya Allah, dengan demikian akan lahir umat Nabi kamu. Saya termasuk memberi kontribusi, memperbanyak umat Nabi kamu. Jika ketika kita mati, memberi kontribusi, karena anak kita nanti seorang muslim. Nanti cucu kita juga seorang muslim. Wes kita itu nuruti nafsu, rupa-rupani hubungan intim, plus ikut membantu memberi kontribusi takdir umatin nabi, memperbanyak umatnya nabi. Dua hal saja. Begitu juga ke ambisi dari kiai itu ya apa? Tukaran sisi-sisi apa? Mereka tidak ada yang enak sesakai. Kiai itu dua rebutan dan kesannya menarik. Dia nafsu, saling mencikot itu dia nafsu. Tapi kompetisi kiai kan kompetisi kesalahan itu bagus.
Mereka uang nak mundur kafe, orang ada imam masjid, masjid macet tenang. Senajan tu kalau imam kiai paling mampu amal khutbah, tidak masalah. Sementing orang berkhutbah, sementing orang berapa? Khutbah. Yang khutbah betul yang tuan kulo, Gus tuan kulo, khutbah betul pantas betul kayak jenengan. Orang pasti era terang rumah, sementing kulo rumput sarat era. Rumput sarat era rumah no. Kita kok ngono, aku malah DR, tinggal rumah no khutbah, dia topo. Dia ni tua, topa. Tak ngerangan tua orang topan tu, kok berbaik jenengan. Jangan jadi khutbah di ragilem deh. Orang sakit, orang kurang rumah, lo tenang. Sementing rukun sarate wajah nang bar nang gue tau. Oh, TPJW, aku kurang rumah, lo berat anak jumatan buring je sebenarnya. Aku nak jumat. Wang awam masih jumatan awal, ngamal ikut tak kan? Namun kalau jumatan buri, tak ke kau tipe bang. Lagi jumatan terus rukun masuk tak yang meriang, yang meriang nawang rapi, bang. Wong alim kudu natane go guri ben sing kotor amri amri yang jadi to mlepuk itu napa enggak apa nafsu ini penting makanya terus istilah Quran wonten fattabiqul orang harus berlomba dalam kebaikan ya meskipun dalam lomba itu mungkin nanti ada hasud ada dengki ada iri itu ya sunah manusia dan itu ngendikane pangeran wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana sifat dengki itu dicabut nanti setelah di surga. Jadi kiai-kiai sing tukaran, wali-wali sing tukaran, niku padha mlebu swarga nih. Lah sifat gringine sampeyan dicabut to, Mbak. Saiki dadi baro ya pemirang. Mergo go lelucon ana kompetisi. Lho, mugo ora ana kompetisi istighosah gak menjamur. Justru ana kompetisi di mana-mana ah. Ada. Jadi kompetisi kebaikan yang penting gringi tapi penting. Pulang lah siap loh. Misalnya sampean pergi aku saya ingin moco mesin nggak apa-apa kompetisi paham ya. Cuma blogger tak orang kan ikut. Paham tak orang kan ikut sama tuh. Nah itu kan gampang lah pati tertentu terus kar kok mau coba. Nya ini ngalem uangel. Butuh apa Quran apa kasus pusing. Mulai pulang pertanyaannya ada banyak. Kompetitornya ada banyak. Betul. Syaratnya akeh. Nopo. Syaratnya nopo. Zarat itu lalu ringan, itu ya. Apa? Tapi tidak apa-apa, kalau ingin pertanyaan tidak apa-apa, fair, apa? Itu tidak masalah. Paham, ini ibn zaman poes, pulau suwon, ya. Syukur itu ya. Begitu juga ada hikayat. Kajim Nabi itu nak sholat, itu nganti melepoh sikilin. Waromat kodamahu, sikilin nganti asok. Padahal dalam tradisi syariat itu, ya boleh ibadah yang sampai melukai diri sendiri. Ketika Nabi ditanya Aisyah, ya Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai demikian? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Surah Allah sudah memaafkan kamu. Itu jawab Nabi, apalah aku nu'abdan fakur. Apa aku rada di kaulah di apa? Ini Bapak kula nanti cerita tengkul. Dan saya pernah, ya, meskipun tidak sebanyak itu pernah. Berkali-kali pernah. Kula nu nak hari-hari atau ini Arafah. Kulono meskipun tidak haji, kalau musim haji itu belajar bab haji, karena saya ulama, jadi belajarnya ilmunya. Ya sama ibadah yang spesial. Begitu juga kalau hari apa, saya sesuaikan hari-hari yang ditentukan itu, Tuhan. Kalau kata sini, Dina Arafah. Kulono mau tahu dunga wukuf Arafah itu mulai dungani Sayyid Ali Zainal Abidin, sampai dungani wali-wali lain, sampai ilmiahnya. Misalnya ilmiahnya itu yang menyangkut masalah Ba'dal Zawal atau Qoblat, Jawa, termasuk khilaf-khilaf yang paling ekstrim sekalipun, gue belajar. Bapak nanti jadi konten. Kalau Nabi tadi kan sampai melepas sikile mergo kakian itu, sujud. Ya, terus ketika ditanya, apalah aku nu'abdan apa? Satu. Apa aku raka Allah sujud? Bapak nanti cerita, cerita di Badula. Badula itu gurunya Bapak. Cerita ini guru-gurunya, ini tanahnya dari itu. Ada seorang wali itu lapar, lapar itu lesu. Dasar wali kan, pikirannya orang boleh utangan, paham ya? Jadi bedanya wali, orang benar harus kan, bedanya wali, orang. Jadi lesu itu pikirannya gak boleh, apa? Gusti, lesu lah urusannya peteng, Gusti. Nah, roh kulo ayo orang lesu, roh kulo rabuto sate, rabuto mangan. Wah, hasil dia ini mutus no sholat. Allah, akbar sholat, lu asik sih, sholat. Kasil dia ini sholat dan rokaan, kasil. Sumpah nanti, Gusti, lu kulo lesu, kok itu sholat dan rokaan. Wah, dia ini ceria banget, syukur. Sangin syukur, demi syukur kula Gusti iso salat nang rakaat kula tambahi meneh salat nang rakaat. Bareng iso patang rakaat syukur Gusti lho kula mesti iso salat patang kula ben nang ati nem. Lho akhire ganti 1000 rakaat. Nyukuri sing rakaat pertama.
nyukuri rong rokaat pertama nganti akhirnya terhitung sewu rokaat. Dan itu semuanya berangkat dari isek. Isek itu bronto, ora berangkat kok awan kan kok budget ya, kok target ya. Mergo kon maca takmin, arah takmin kan gak mandi, wedi ra mandi. Jadi ora ono isek e, mergo golek mandi ni wong paham. Iku sesat aliran ngono napa? Wong pengairan jadi target-target. Wong ijazah lek lu ping sewu, Gus, arah sewu gak mandi. Pengairan mbok transak. Terus ora ono susuk barang. Pengiran nak ngekek ini mat, oh, macam mau pitung atus radio tak kei penuh susuk. Oh tetap moral. Ukuran mangkok lele, wah itu mukhliton dia kalbu ikhlas tau orang-orang jumlah ya pak. Orang-orang yang kasih jumlah itu, si orang mukhliton dia kalbu, mustaikinan dia kalbu. Ukurannya ikhlas atau yakin orang kok, nopo jumlah. Kalau nanti ngampai, saya itu pernah ingin duka, hanya dua rakaat. Dia pas foto. Satu sini ya gue pas bos. Kan. Ya gue nak ngelak di kecil. Zaman akhir kok anak gue seneng juga ya aneh. Umum-umum seneng nenek klub, seneng belok TV, seneng. Ya seneng dulu. Jadi kan ya aneh. Zaman akhir kok anak seneng sholat aja. Tak syukuri ya pembahasan. Ya gue ya duwe nafsu ya tanam ya di nafsu. Oh itu di hobi sholat kecil tak syukur aneh malah. Cuma nanti beberapa rokat yang dilalik. Meskipun gak sampai 1000 ya gak eksperimen. Tapi paling tidak kalau ni buat duit satu lama tu, maksudnya sepenting beda dengan mana. Jadi kalau nanti ngalami beberapa kali nanti, buat duit satu nama ulang. Dan itu saya syukur. Atas pulangan di zaman akhir, uang mulan tak senang itu apa? Kalau syukur mulan pulan ambulan jadi aku sih. Di zaman akhir, umum uang tak senang. Jadi kino speaker atau jadi tutor kan senang. Uang opai jelas. Orang nama. Leh mulan rutin nak jelas opai kok senang? Nara butuh makhluk aneh. Kita keajaiban, Pak. Akhirnya keajaiban kalau syukuri, akhirnya mulang terus. Berkali-kali. Karena kalau nanti kita santri kalau senang ngomong, kalau ngomong. Uang nak kaya aku, sholah terus ratau prai. Maka aku nak neng Yogyo ngaji ini kangkang neng naruhan prai. Tapi ini Yogyo kalau ngaji, kok Yogyo prai yang ngaji nunggu sini. Jadi tetap aku ratau prai. Yang ngulor, kalau dia ya gak tahu apa. Prai. Misalnya kalau mulang neng sarang, prai teng Yogyo. Teng Yogyo prai mulang neng sarang, kan kalau mulang terus. Nah zaman kan kadang umat api, umat orang api, kan umat kematan lah. Tapi lumayan, maksudnya. Lo tidak apa-apa, Pak. Kau ganti nasi, nak ambil panis ini, rokok pusing. Walau kau bayu hati, kan apa? Rok bukan apa? Maksudnya tetap tak kei hadiah. Dan kamu pasti buat, patar dong, mau kau seneng sih rok pasti. Jadi nabi-nabi. La ardo wawah hidin min umat hidin. Saya tidak akan puas, asal satu dari umatku yang pernah berjahadat, fin. Nah, dari riwayat ini kemudian Nabi tidak ingat sapa. Ini rumahnya. Tapi apa-apa orang ada gratisannya. Kaji Nabi tidak ingat sapa, tapi syaratnya kudu sering tahajud. Mulanya kabe ulama ijma, tahajud di hati Rasulullah itu wajib. Paham ya? Di hati Rasulullah apa? Wajib. Mulanya dengan Al-Quran, sampai mungkin dulu tentang tafsir-tafsir. Wa minal layi fatahajud bihi nafilatan lak. Nafilatan teman itu artinya faridotan nafilatan lak. Sebagai fardu yang lebih pada kamu. Umat kamu tidak wajib-wajib, tapi kamu wajib. Ata ayyab ata karabbuka maqomam mahmuda. Dengan kamu tahajud, nanti kamu dapat hak maqomam mahmuda. Ini ku hak mensyafaati umatnya sinten. Jika yang mempantai yang gendoh-gendoh itu, yang gendoh-gendoh itu, yang modal tahajud, kesolehannya itu diwakili kaji Nabi. Tapi ya terdobong deh. Resikonya kan apa terdobong. Kalau lu merapati ke arah, itu repot. Mana kulo nu seneng kuswar kulo langsung ora krono wedi neraka. Pati kanjeng Nabi golek-golekan. Nurut-nurut golek umat. Wong nak sempet celi-celi panggil golekane. Lho kerien, lho desain karo ora masar kan ngoten. Ya matarul mukminina wal mukminati anurhum baina aidihim wa bi aima. Momen sing waras-waras ku wadahe dendur tangane dendur kabeh dendur. Iku golekane gampang. Lah malaikat cara evakuasi ngoten cepet. Agar wong nure penuh langsung mlebu warga iki kelas apa sih? Jadi malaikat iki oleh identifikasi cepet. Oleh identifikasi napa? Cepet. Wong agar raine dinor, tangane dinor iki data dhewe kita. Nak rodok bler-bler gak ngerti. Wah, bler. Lha iku ana wong mukmin ben nure mok padru an minatin sirir. Nure mok kelip-kelip ning gigi. Waduh. Malik, wah, malah tegas ini. Wah, nanti dulu stop.
Lah ngene iki sing ngelok Kanjeng Nabi, wonge ribuan jumlah mayoritas nure pas. Kelipul, bukan kangelan, golek ini napa? Pang. Lah karena dia nurnya sedikit kan akeh ora nure, kegaruk ning neraka. Juga mek malaikat dikira anjing napa? Neraka, kegaruk. Ya mbener neraka tenan. Ya iku ngelok sinten? Jadi jeng ben, sampe tak cerita dhewe ben roh sampe iki sing versi riwayat. Sing ora tebak-tebakan, sing versi napa? Allah menyelesaikan hisab itu di kot dirini setengah hari, hanya setengah hari. Jadi kemana kita misalnya dimulai jam tonggol, jam lorok, wis bar. Mau setengah hari. Nah, sama kok takut, kenapa cepat? Ini nih, pengiran itu, kenapa bisa cepat? Yuk rakul musdiribu nabisi mahum, fa yuk khodu bin nawati wal aksa. Jadi pengiran itu nganggung model identifikasi. Orang-orang pendosa itu bisa dilihat dari badu. Jadi ku wong sing mati elek, iku yaumatab yaddu wujuhu atas wadu wujuh. Jadi sing raine welek weteng jelas langsung rokok. Jadi coba ngaku identifikasi mong, sing tak wadu napa? Wujuh. Sing tak jadu wujuh, wadah penuh swarga sendiri kita. Sing remang-remang cek dise, tapi kan jelas dipisah sih, pokoke sing ora ana nure rokok. Sing ana nure sithik-sithik dak tengen sih, atap biyamin sih. Enggak atap biyamin ana sing muka rebun, sing papan atas wae sing ana sing wau. Tenggelit-tenggelit bau. Nah, itu tinggal ngaruh Rasulullah kalau mau lalih nopo. Umat yang ngaruh Nabi ini udah nopo. Mana kalau termasuk semangat hafal Quran nonton. Wong nak hafal Quran, ini apa hati yang walu. Mana kanjo-kanjo pulau kus dimana kalau apa hati. Gak aku wong walu maksudnya ini loh. Nah aku nakal. Nakalku mati di wong titot. Aku dewi cek pitu. Lama nakalku kok di taruh wong loro. Aku cek di nemok. Orang aku dewi, aku cadangan. Jadi aku dia nakal nanti jodoh walu, paham gitu mas? Nanti kira oleh diri aku rawol, aku di cadangan, gitu mas? Lebih pulau pertama Rabi Kulo rapal Quran, akan ngapal lo sih? Aku mau ngapa atiku, aku ya butuh cadangan, akhirnya ya. Nah, aku pilih ngapal lo sih? Jadi umat nih kafe kulo, serbe kulo nanti hat. Anak kulo tak mau gitu, nak mau balik kulo. Ini ngapal lo sih? Jadi kafe di cadangan, rasa ilmu masuk tuan repot. Oke, nak di ini si blotok di tengah milan. Jadi cadangan walu, nak nakal tu bodoh dek umsi tak ijek itu. Nak dua belas ke teman, kaya wong loro, ijek enam. Ya, ijek wakil tu. Nanti niat kalau saya tak ngel-ngel kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modal tidak ada wis bolan boleh. Melawat salam kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang kita tentu-tentu syafaate sing dinten. Ya, ajane pasti kan engkang kita ngel-ngelaken. Karena dibaca ada ora repot. Lumper ini podo peren. Semua riwayat syafaat itu ngel-ngelo kajen. Lu munggo sing bahasane ngono ra jamu kok ngadah. Padahal pati kote ngono, paham. Iwak tunggale bodho-bodho. Iki tak dialusno. Kamu harus banyak belajar. Adane padha wae kita bedane tengah ambek ora kan padha wae. Kowe bodho, sing kita dialusno. Kamu harus banyak. Lah padha wae asline bodho. Kanthi ngati ingkang kita tunggu-tunggu sapa. Podo karo engkang kulo ten goleki kita zaman. Wah, payah-payah. Mbok nang ngadul kulo, mbok nang doi istighfar. Istighfar, ben keluargane ra ngel-ngelo sinten. Mbok nang ngadul kulo. Lho nang wong iki malah lumayan dikudulanan pangeran, malah enak iki. Sing terakhir keluarga iki malah hiburane pangeran. Dikudulanan sinten? Ora apa-apa iki karepe pangeran dhewe. Kelasnya malah guyuran, ben apa? Ranting terakhir ini boleh. Atas dari ubi wa antara bul alam. Orang kurang kenyak kue. Saking aku pengeran, no boy kuat je. Mungkin hari masa sini. Orang kurang kenyak kue. Walakin alam asa uko silaku pengeran. Dia boy kuat itu. Repot. Nah, misalnya mau aku ngomong tengah kita, orang bisa. Saya malah rasar. Saya malah rabar-bar di terus. Paham, jadi ngaji ini anggapnya ngaji syukur. Jadi, bencang kan ngerti.
wong alim guyuwe di sana. Jadi ini sana itu sobat. Bukhari Muslim takkan ulama sak dunia kitab paling apa? Ternyata ada riwayat dulu. Iku luwe ape timbang riwayat nenek. Nenek itu dekati kunut. Kunut mirahmatillah. Putus asa sang rahmatnya. Allah, dan itu bahaya. Pengerannya itu pun apa? Misalnya orang nyaman di seputar Merapi itu puluhan tahun. Bahkan dari generasi-generasi. Tapi dicukup tak ulang, gedere kan? Orang tahu. Tidak bisa, Tuhan tetap yang terbaik. Artinya yang terbaik itu tetap ngekei musibah itu kodron ya sirun. Tetap kader terbikin. Kita ngalami musibah itu kader ter. Kemudian kita gampang syukur. Gampang syukur artinya ini. Jadi kalau tengah sikam ini. Ketika Allah memberi yang kamu minta. Itu menunjukkan biru kebaikannya. Ketika Allah memaksa kamu dan kamu menerima yang tidak kamu inginkan. Menunjukkan kedikjayaannya. Dan kamu sebagai hambanya kenal Tuhan dengan dua sisi itu harusnya tetap syukur. Fasikulun muta'arifun ilaika. Dalam semua sisi yang ditentukan Tuhan, Tuhan ingin kamu kenal. Baik birohu wakob. Kamu kenal kebaikannya maupun kedik. Jaya. Dan kenal Tuhan sesuatu yang baik. Karena nanti digajar pengen. Jadi kula deh kula. Kumpul sama soben. Sampai aku wabes yang ngasih aku rasa nengal kata. Aku orang-orang ngeluh. Akan. Nah itu berdah. Bersumpah. Tidak akan. Karena saya sudah kenal Tuhan, Gusti Allah, asal kalau senang jenengan udah ada masalah di dunia ini tidak ada. Lu kok ngadu ngatang pengiran apa? Ya Allah, saya ini jenengan petir punya pengaruh, tapi tanamkan di hati saya bahwa yang penting itu engkau. Mereka itu makhluk dari hatinya semua. Mereka juga bingung ngurusi urusannya sendiri. Oh. Lagi pula mereka senang saya itu ya karena engkau kasih senang. Cuma kalau orang kalau istri jenar, Gusti, jadi yang ngaku tari hati dari sisi. Masih dibilang kalau samurah-murah. Paling kau mau, kau gawe ajaran goblok. Wong kok kon sujud, jarane mung penak ning donya aku daging-daging dadi batang ora ana gunane. Lah setine ra ilang wong edan. Pusing paling kau jawab apa? Wong edan waras. Uteke napa? Waras, tapi edan. Ane terus wonten aliran wahdati wujud diponis murtad. Secara syariat. Soal bayi wa bina wa 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 napa? Mergo tengene hadis kutsi ge wonten crito ngaten. Ini cerita hadis. Jadi dia ada lagi. Wonten tiang itu kakak beradik. Kita itu ahli syariat. Amin ibadah. Mereka kepen mesti suarga. Yang kita itu ibadah pas-pasan. Ya mau sholat perdu menurut. Sholat perdu terus tenangannya turu. Nak turu pas mulai memulih Allah menurut. Ya modal mulai. Tetapi sudah diajakin ini. Kali Nabi ini sering jawab. Besok itu ada orang yang min ahli sana. Waktu saat orang itu lewat dari kapitasi, wong itu loh minah lijanan. Sohabat yang biasa baca gak terima. Nanti turun dengan medek ini nanti telung dino. Ya senang ini mau baca pergi. Sunat itu raglum. Saya sih itu. Pokoknya model nak turun mulat muni Allah. Ya kan? Akhirnya si sahabat yang ngeliti itu jangkat. Aku takut. Koyok kue rabi ngamal sing spesial kok. Ahli jannah itu iya. Ya ngamal itu yang ngeliti kok salat pergi. Lah kok dari kaji Nabi dia ahli suatu. Ya hati itu rata mikir apa-apa. Kalau ini dunia kaki bersama pengeran, aku gak tau mikir apa-apa. Ya itu sih dia nanti ahli suatu. Mereka rata mikir apa-apa. Padahal kita ibadah kan kadang penuntut suarga, wajib merokok, kepengen tolak balak, kepengen jadi rizki. Kalau ibadah kan transaksi. Kalau hasil kayak mitra atau dagang. Tuhan dengan kita gak mitra apa? Pengeran jadi pengeran tanpa kita kok. Kusuk-kusuk. Kita buat transaksi. Wonten riwayat malih niki cerita teng kitab ada seorang wali dia kena musibah. Wali kena musibah dia sakit beberapa tahun dia tergeletak di tempat tidur ana ulama syariat kancane ndonga ya Allah ini orang soleh kenapa engkau coba sakit beberapa tahun. Dene umri Pak ada qatul aini matanya ini sudah meleleh sampai mriki. Wah sudah tidak karu-karuan, fisiknya itu sudah tidak karu. Bahkan nenggon-nenggon turunan ini pun disikani golongan kangge buang air kok nabo, buang kotoran. Dia tidak bisa apa-apa. Ketika itu, ketika dia juga tidak sadar, ada yang ini itu tidak sadar, sudah ekstrim. Tapi pas didungak no kancan itu wali syariat itu yang ulama sana malah dia ini kerung. Kulot tak kenang tentang cerita ini. Man hadzal sujudi alladzi yahulu baini wa baina rabbi. Sopo wong luyan sing ngalang-alangi aku mbek pangeranku. Dadi aku pengluyan.
buduli wong napa? Wong aku mbek pengen aku ora tenan nek sing maringi musibah ngene iku apa langsung. Aku untuk nemat sing maringi apa langsung. Kok ana pihak ketiga luwian iki sapa? Samane wong aku sing entuk musibah ngantuk pengiran baik-baik saja kok dene ribet jare aku wong napa? Wong luwian. Man hadal buduli sapa wong luwian iki? Yakul baini wa baina rabbi sing menghalang-halangi hubunganku mbek pengen. Pengen. Itu kan luar biasa. Orang itu harus ngasih. Makanya kayak saya melihat sampean, melihat yang senang saya itu harus begitu. Ketika banyak yang ngaji kita, sebenarnya Allah menghendaki ada yang ngaji. Toh mereka ngaji karena cinta Allah, cinta Quran. Gak cuma orang yang paham, gelem-gelem lewat aku kan. Saat ini sampean kan yang senengi Quran, itu enggak saya. Cuma yang paham aku, akhirnya gelem-gelem ngaji. Mbak, sumpen, seripal, wiraroh. Tapi abos, gitu. Itu udah masalah. Tapi kita melihatnya harus dari Allah dulu. Ini kersane Allah. Masya Allah, karena malam ya tak, lamnya. Sehingga yang ada sekarang ini tidak menjadi hijab. Jangan dibalik. Wah, sengaja akal. Berarti ngaji gue enak. Karena diterusnya kan. Padahal diterusnya ngomongan. Nah, teori sosial kalau diterusnya yang menitan. Toh. Ngaji aku akal. Berarti ngaji enak. Nah, diterusnya berarti ngaji budu-budu. Ngaji budu ini kok gelem kan ya bodoh. Nah, diterusnya ilmu sosial kan begitu. Mereka nak urusan enak, itu enak-enakan kok. Iya kayak sini nak bubuk kan. Mulane wonten diskusi ngaten kula setuju teng ana wong di pacar wayu. Sing lanang welek mrongos, welek kriting, welek mrongos. Aku alhamdulillah mrongos elek ngene bojoku kok ayu to, pacarku kok ayu. Iya kok iki disyukur tenan. Tapi ana satu hal. Iya. Pacaranmu ngedian. Ora mungkin wong kelas nak ra kelainan dilembek kuwe. Sal dene di bojoku di sal. Butuh orang kelainan sing tetep tenang, Dek. Kami dan ini kalau cerita. Jadi orang itu tadi dia kata kuhal ala kum tasyukur. Orang kalau tauhidnya tinggi, itu pasti mudah nopo syukur. Karena dengan tauhid yang tinggi, dengan takwa yang tinggi, misalnya kita tidak punya banyak harta, berarti tidak banyak salah dalam harta. Tidak punya banyak kekuasaan, berarti kita tidak akan salah dalam hal kekuasaan. Tidak punya pengaruh banyak, berarti kita tidak akan salah dalam hal pengaruh. Dengan demikian ya sudah kita takwa. Kalau takwa mesti lah Allah tuh nopo. Lewat ngaji nih pulau kok suwun tenan. Baik sama nak tenang pulau nomor tujuh jaga syukur. Sampai ilah ya umi diko ilah. Termasuk misalnya di detik-detik akhir kita ketemu Allah sih sampai pikiran gusti pulau sing rokok tak suar tuh apa. Tidak ada di riwayat hadis mengajarkan kalau orang mau mati kon mikir nih suar tuh tone rokok. Tapi mangkana asiru kalami Allah gak kolal dan kon muni Allah Allah tuh. Artinya Allah Wata itu gini. Gusti zaman yang dunia yang nonton anak-anak pulau di jenengan, zaman teng akhirat gini apa? Tetap mawon teng dunia di pengeran di jenengan, teng akhirat gitu. Cuma kadang setan kan di sini. Ya tapi masalahnya kayak lubun rokok tau orang. Itu cuma. Akhirnya kan tetap bengok-bengok urusan nasibnya dia. Urusan nasibnya. Padahal nasibnya dia kalau diangen-angen lagi kan. Nasib pulau tak terserang jenengan Allah, Allah malu. Sehingga ketika Allah, Allah itu dianggap landasan tahu. Jangan sampai kita meragukan Allah ngekei rahmat Taura terus jadi Allah sungguh dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan itu bahaya karena ya. Ketika ada Nabi la yamu tanna ahadukum illa wawa yusinu dan nabillah illah, jangan sampai seseorang itu mati kecuali dalam keadaan khusyuk merasa nyaman merasa yakin dengan rahmatnya Allah kemudian dari sini hadis muslim dengan sebesalamannya bahwa siri ya kunci dari hadis ini adalah tabarakalladzi nadzani minki laqad a'tani latian ma a'tau ahadan min al-awwalin wal akhirin al-fadhil inna surata al-mustaqim surata al-ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Aluka ya Allah, ya anna laka alhamdulillah, ya ilaha illa anta alhamdulillah. Ya bati as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum, ya ilaha illa anta alhamdulillah. Anna rita nahnu wa zurriyatuna man ahabbana rasulaka muhammadan rasulaka fa'alaihim ayatika yu'allimu wa kitab al-hikmah wa yusufin atasna. Wa rasulan ya Allah, allamana tasdiqaka wa tahmidaka wa tasdiqaka hatta nastalidza biha ulahi kalimatit ta'ibat as-salihat ar-rahim.
nahya wa namutu ala zalika ya Allah. Ilahana qad ja'altaha kalimatan qad. Wa nahnu nu'minu biha wa natayaqqanu biha ya Allah. Wa namutu alaiha wa nahya biha ya Allah. Fasubhanaka Allahumma bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika midada kalimatika. Anta Allah ala guna al-hafi ya musyrikal furqan. Anta ila guna kama naqul wa fawqa ma yaqulul qailun. Anta ila guna ya Allah al-haqqul haqi ya musyrikal furqan wa ya qawi al-arkan. Ya man rahmatu fi kulli makan wa fi hadal makan. Ukhrus nabi aini kal nabi la tanabatu nabikan fikal nabi la yuram. Innahu kot tayak kona kol guna wa alima kol guna annahu la ilaha illa anta. Wa inna lan nahlika wa lan nahlika abadan ya Allah. Wa anta ma'ana wa anta rahimuna wa anta rahman rahim. Anta tarhamuna ya Allah. Qabla khalqika lana. Fakifa la tarhamuna ba'da an khalaqtana. Wa anta rahman rahim. Fi abadil abad. Wa bisa isya'in. Ilahana ya Allah, Nabi Sidwai, Awliyaika, wa Akhidkaika, wa Asyiaika, kama sa'atinaika, Habibuka Muhammad, wa Khalilika Ibrahim, Nabiuka Musa, Taufiq, Aisam, Asyad, dan Yudhatan, Tiga, Tiga. Nas'aluka bima ta'ala tadi, Anbiya ukal mutarrabun, wa Awliya ukal mahsusun. Wa nasta'idhu bika mimmat ta'adabi, Habibuka Muhammad, dan salawatuka alaihi. A'udzu bika ya Allah min illin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'an isma wa a'udzu bika min sharri kita ni ma'zuhara min hama madam Rabbana atina ya Allah ya Rabbana wa qul hada benar sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ta'ala wa qul hada benar sallallahu alaihi wa sallam ta'ala wa qul hada benar sallallahu